dapat 80 gems dan juga 10.000 gold, lumayan. Kita langsung ke yang kedua. Oke, pembelian berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Clash Royale. So guys, seperti yang bisa kalian lihat, di sini gue udah ada Fortune Over, dimana di video kali ini gue akan memberantas dan mensabu bersih Fortune Over ini seperti janji gue sebelumnya di hari Minggu. Gue janjinya adalah kalau 2000 like, gue bakalan sabu bersih Fortune Over ini. Dan ternyata sudah melebihi itu, thank you banget, kalian luar biasa. Tapi guys, sebelum itu gue pengen kalian semua yang suka dengan video Clash Royale, kalian pencet tombol like-nya dulu. Gue tungguin deh. Gue tungguin kalian pencet tombol like-nya sekarang. Oke, kalau udah tombol share-nya juga. Kalau udah sekarang ke tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, yang warna merah kalian klik dulu kalau masih merah. Kalau udah lambang loncengnya diklik sekarang. Terus di checklist, terus di save. Oke, udah. Oke, mantap. Terakhir. Di pojok kanan atas gua ada ini kan, ada Instagram gua. Nah, itu kalian buka sekarang @octoramon, kalian cari, oke. Terus di follow. Gua tunggu. Malah bengong dia. Malah masih bengong, Bapak. Oke, gua tunggu, guys. Dibuka dulu terus di follow. Udah belum? Yakin udah, yo. Yakin enggak? So guys, gue akan beli Fortune Over ini, tapi setelah gue buka-buka chest yang ada di sini dulu. Oke, di sini kita punya 2 free chest, 1 golden chest dan juga 2 silver chest. Kita dimulai dari silver chest dulu. Jadi gue dapat Royal Giant tadi dan juga Furnen 1 biji, lumayan. Gue punya gue dapat Hulk Rider dan juga Nike. Oke, kita lanjut ke free chest. Oke, kita punya gold Barbarian Heart dan juga Archer of Peace dong, yang sedikit berguna yang gua pake. Oke, ini gems, oke, lumayan naik, dan juga Giant 2 biji. Oke, not bad. Dan juga sekarang kita ke Golden Chest. Oh, kita punya Gold, kita punya Fire Spirit, kita punya Nike, kita punya Mortar dan juga Furnace again. Mohon dong, gua lagi butuh es Golem nih. Oke guys, seperti biasa gue bakalan belinya itu setelah gue battle dulu sekali. Terus nanti kita coba untuk donate. Ini ritual gue ya. Donate, terus baru deh beli. Semoga ya isinya menakjubkan ya. Oke, kita bakalan coba untuk battle pakai deck yang sebelumnya. Ya, semoga lancar. By the way, ini baru reset session ya. Jadi kita tereset ke 4000 lagi. Dan kita ngelawan orang yang sama kayaknya reset. Oke, kita kasih good luck. Kita coba turunin Executioner di belakang. Oh, dia punya Hawk Rider. Oke, nice one. Hawk Rider dia level 10 ya. Wow, padahal dia baru rank 10 loh. Rank 10, baru level 10 loh. Itunya Town Hall lagi, King Tower. Oke, gila, levelnya tinggi-tinggi sekali ya dia. Wow, itu kurang maju cuy. Wow. Oh, waduh, tidak dapat, waduh. Oke. Wow, di fireball. Oh my god. Oh, 2 hit. Lumayan cuy. Lumayan. Oke, ini Ice Wizard nggak begitu sakit, jadi coba gue biarkan aja. Gue zip aja deh. Hop, belok dong, nice one, wuzuz, wow, mantap bro, aduh, nice. Oke, kita sabar dulu sekarang. Di depan ada Executioner, kita lihat dulu aja. Apa yang bakalan doi keluarkan. Wow, ini PK kan, takut cuy. Nice, gue nggak mau ngambil resiko ya. Um,
Oke. Okay. Aduh lupa dia kan ada fireball ya. Aduh. Gua lupa dia punya fireball. Wow. Kayaknya alot banget nih level 10-nya. Tropinya gila gede-gede banget sih. Aduh, gila hilang, coy. Gila lah. Ayo kasih dulu. Aduh, di sono, Pak, fire spiritnya. Oh, gila. Mah kalah, Pak. Gak bakal bisa menang ini mah. Boleh sih King Tower level 10. Tropnya ini loh. Well play, well play. Oh gila, pantesan dia ada di 4000. Tropnya levelnya tinggi-tinggi. Mantap, mantap, mantap. Well play, Alau Yomaza. Oh susah sekali namanya. Hey guys, kita bakalan langsung beli sekarang. Tapi sebelum itu kita donate dulu. Kita donate dulu biar berkah. Oke, okay, kita masih bisa berharap ini isinya ada legendary-nya ya, Lavahon kek apa kek ya yang kita walaupun sekarang nggak pakai. Oke, yang pertama kita beli yang 1 euro, dapat 80 gems dan juga 10.000 gold, lumayan. Kita langsung ke yang kedua. Oke, pembelian berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya gold. Kita punya fire spirit. Kita punya Infernal Tower of Bliss dong. Ice Golem kek apa kek? Aduh, goblin hat cuy. Bomb power dong. Wizard. Aduh, archer. Oke, kita nggak punya legendary card, tapi gua berharap ini executioner ya. Oh, prince. Oke, not bad, not bad. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memenuhi janji kita dan kita juga dapat lumayan 500 gems, guys. Oke, dapatnya tapi tidak baik ya. Oke, kita coba lagi deh. Penasaran gua. Oke. Ya dong, kita lawan level 11 nih. Kayaknya dia udah kalah sekali deh. Oke, kita lihat dia Ernie dari Big Dragon. Aduh, salah tap dong. Hidung gatal pula. Waduh, level 9 siap rare-nya. Oke. Kita lihat apa yang dia punya. Oke, mabet. Wow. Hey, wizardnya doang yang kena anjir. Oke, okay. Dia lumayan ya, dapat hit ya. Oke. Okay. Dia fireball. Ini waktunya kita. Waduh. Kagak tembus anjir level 12. Siap level 12, Pak. Oke, okay. Kita udah tahu dia punya Hawk Rider dan juga Wizard plus. Waduh, Pak. Oke, okay. Untung kita punya Delok. Dia punya Fireball ya. Oh, berbahaya sekali. Come on. Oke. Okay. Okay, mana nih kombonya nih? Gua nunggu nih. Wow, enggak slow. Wow. Oke, kita coba kombonya pakai ini. Oke, the lock. Mundur kau. Nice one. Waduh, belakangnya coy kena. Hop. Mati gak dong, please. Aduh, meninggal dong. Kurang maju, Papa. Aduh. Kayaknya begituan segala sih.
Oke, kita bakal kalah lagi sekarang. Kita bakal kalah mulu anjir. Oke, coba aja. Ah, di tengah dong. Salah prediksi terus, Pak. Ampun deh. Ampun. Ampun. Wow, well play, well play. Aduh. Terakhir. Ini kalah mulu. Apa bang, ini terakhir. Sampai 3 kali kalah terus, fix. Ini ya, kalah berarti. Enggak ada apa-apa. Oke. Kita coba pakai serangan cepat. Mamam. Oh, nice one. Oke, ya sekali kek menang kek. Jangan kalah mulu. Oke, kita coba tunggu apa yang bakal dia keluarkan selanjutnya. Oke. Dia punya itu. Aduh, kena dong. Ya, minionnya kena. Kurang mundur dia. Oke, enggak apa-apa deh. Tidak apa-apa, harusnya gua agak majuan lagi tadi minionnya. Kurang maju. Oke. Yang pasti dia punya miner ya. Kita coba lagi. Wow. Truk dia kambing juga ya. Ampun om. Oke, nice, ke-distract lah dia minernya. Wah, chip damage-nya lumayan juga ya. Oke. Okay. Ini kayaknya gara-gara reset session ya. Jadi banyak yang baru main lagi. Jago-jago tadi padahal yang level 10 loh. Itu wah gila. Dun. Hop. Wow. Mamam nih. Electricity. Mamam. Aduh, terlalu cepat aduh. Kelihatan. Hop. Oke, kita pakai serangan cepat. Wow, akhirnya kita menang ya Allah. Akhirnya menang sekali aja. Makasih ini mah. Oke guys, mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, sekali lagi kasih like dan share-nya. Dan juga jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dipencet. Jangan sampai merah warnanya. Harus sampai abu-abu dan juga di checklist tombol loncengnya. Kebalik. Pencet tombol lonceng, terus di checklist biar pemberitahuannya masuk ke kalian kalau misalkan gue ada video baru. Jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, itu ada di pojok kanan atas kalian. Ya di situ jangan lupa di follow, khususnya di Instagram, karena gue akan memberikan informasi entah itu bocoran video baru ataupun Q&A ataupun jadwal-jadwal live streaming gue. So thank you banget yang udah menonton. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Was it your plan? Can't understand.